Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat tanggal 20 Desember 2022 yang dinyatakan Hari Ibu. Namun bagi saya, Hari Ibu itu tidak hanya terletak pada tanggal 22 Desember saja, melainkan setiap hari adalah Hari Ibu. Ibu merupakan sosok yang tanpa mengenal menyerah dan dengan penuh rasa ikhlas merawat, membimbing dan mengasihi kita sehingga kita bisa seperti ini walaupun terkadang kita merupakannya. Kita terlahir ke dunia dari rahim seorang ibu dan kita bisa seperti ini karena seorang ibu. Ketika kita tersandung masalah dan di saat yang lain pergi meninggalkan kita, dengan setia mendampingi kita untuk memberikan semangat sehingga kita bisa bangkit kembali. Dari segala kebaikan yang pernah Ibu berikan kepada kita, sejatinya kita sudah mengetahui bahwa tidak ada satupun hal yang bisa menyamai dari kebaikan seorang ibu. Oleh karena itu, saya berpesan kepada saudara-saudara kita yang masih mempunyai seorang ibu, hormatilah ibu, sayangilah dan jangan pernah sia-siakan, karena ridho ilahi adalah ridho dari seorang ibu. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwasanya surgamu berada di bawah telapak kaki. Demikian dari saya, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.